Sekolah Rakyat Melubai SRMB Kebumen Sabtu 20 Juli 2019 mementaskan pagelaran bertajuk Repertoar Dansak. Pementasan kolaborasi seni tradisional cepetan, musikalisasi puisi dan violin orkestra ini berhasil memukau ratusan penonton yang hadir di Aula Pendopo Kabupaten Kebumen. Pentas yang berdurasi sekitar 2 jam ini melibatkan puluhan seniman mulai dari musisi, penyair dan para penari cepetan dari desa Watu Lawang. Para violins muda dari kelompok musik Kebumen Violin Orkestra atau KVO juga turut berkolaborasi dalam satu panggung. Salah satu pamong SRMB Kebumen, Pekik Satsiswo Nirmolo, usai pentas menjelaskan, pementasan repertoar dansak ini bermula dari diskusi ringan bahwa selama 16 tahun bergerak di bidang seni dan budaya, muncul gagasan bagaimana mengemas kesenian tradisional agar disukai oleh generasi milenial. Muncul ide dengan melakukan kolaborasi antara kesenian cepetan dengan musikalisasi puisi dan violin orkestra. Meskipun dikemas dengan lebih modern, akan tetapi kesenian tradisional khas Kebumen ini tidak hilang keasliannya. Kearifan lokal yang ada dalam kesenian tersebut masih tetap terjaga. Dansak ini adalah sebuah pagelaran yang bertujuan untuk mengangkat cepetan yang kita harapkan menjadi ikon tari di Kabupaten Kebumen, ikon kesenian di Kabupaten Kebumen, agar mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, karena selama ini cepetan itu selalu dikonotasikan negatif. Padahal sebenarnya ketika kita menggali informasi dari para pelaku-pelaku cepetan yang berasal dari Watu Lawang, berasal dari Kajoran, mereka menceritakan bahwa cepetan atau yang di hari ini kami beri nama dansak, dansak itu dari istilah penjaga hutan, dansak, penjaga hutan. Makanya ada istilah Melayunya ke dansak, dansak gitu ya. Nah, dari sini kita kepengen mengangkat bahwa sebenarnya cepetan itu adalah sebagai upaya para warga masyarakat di pegunungan dalam rangka mengusir para ondel-ondel. Itu dari penuturan para pelaku-pelaku dansak yang sudah sepuh-sepuh. Memang secara tertulis tidak ada fakta tertulis yang kami dapatkan. Harapan kami terhadap Pemkab Kebumen, satu yang menjadi pokok harapan kami yaitu Pemkab Kebumen dapat menerima atau setidak-tidaknya melegalisasi bahwa dansak itu atau cepetan, seni cepetan itu menjadi ikon kesenian di Kebumen. Dengan anak-anak muda ikut ambil bagian dalam pementasan ini, mereka juga mengenal lebih jauh dan mencintai seni tradisional. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.